Sinopsis perdana untuk series Agatha, Darkhold Diaries, yang tayang di platform Disney Plus, beredar di jagat media sosial. Series WandaVision berhasil memperkenalkan sosok penyihir hebat lainnya, selain Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, yaitu Agatha Harkness. Awalnya, tidak ada yang menduga jika Aga. Namun, di akhir musim perdana, akhirnya terungkap jika Agatha Harkness bukan sekedar penduduk Westview. Dia merupakan penyihir kuno yang mengincar kekuatan dari Wanda alias Scarlet Witch. Wanda sendiri berhasil mengalahkan Agatha dalam pertarungan mereka di akhir musim tersebut. Nasib dari Agatha Sen. Informasi ini muncul setelah berkas dari Marvel Studios untuk mendaftarkan series Agatha ke Badan Hak Cipta Amerika bocor di internet. Dalam berkas tersebut, terdapat informasi mengenai sinopsis untuk episode perdana dari seriesnya. Dalam episode perdana, kita akan melihat Agatha Harkness Catherine Hahn akhirnya terlepas dari sihir yang dikenakan kepadanya. Dia tidak sabar untuk kembali ke sosoknya yang lama dan mengerikan. Sebelum kemudian dia sadar jika kekuatannya hilang, satu-satunya cara baginya untuk bisa menjalankan misi. Selain sinopsis untuk episode 1 di atas, sejauh ini belum ada lagi informasi mengenai alur cerita di series Agatha, Darkhold Diaries ini, meskipun belum secara resmi diumumkan oleh pihak Marvel Studios. Satu hal yang sudah terkonfirmasi saat ini adalah seriesnya akan memperkenalkan kembali karakter lainnya yang juga diketahui akan bergabung adalah Jennifer Kelly, seorang penyihir kuat yang dalam cerita komiknya memiliki koneksi dengan Manting. Serta yang sangat dinantikan oleh para fans adalah kemunculan dari karakter Aubrey Plaza. Beberapa nama karakter dari series WandaVision juga.